beberapa hari kebelakangan ini, cuaca panas disusuli hujan lebat pada lewat petang di Ibu Negara dan beberapa lagi kawasan lain berlaku. Dan adakah ia akan berterusan esok? Hanya pegawai Met Malaysia ada jawapannya. Untuk itu, kita akan langsung ke Met Malaysia bersama Atika Marziah. Silakan. Baik, terima kasih Fatil dan juga Farhatul yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin, di mana pada ketika ini keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang ketika ini sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini, tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Melalui paparan imej kamera radar semasa pula diperhatikan buat masa ini, tiada hujan dicerap di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia yang dijangka akan berterusan untuk sepanjang malam ini. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, diperhatikan ketika ini hujan lebat dan ribut petir hanya tertumpu melibatkan bahagian Sri Aman dan juga Sibu negeri Sarawak serta di satu dua tempat melibatkan bahagian Limbang negeri Sarawak yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Dan melalui status gelombang haba yang terkini, didapati pada hari ini masih lagi terdapat beberapa stesen meteorologi kami yang mencatat suhu maksimum melebihi 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut, terutamanya melibatkan daerah-daerah yang terbabit seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning ini. Dan melalui jangkaan hujan pada hari esok pula, masih lagi dijangkakan tiada hujan untuk kesemua negeri di semenanjung Malaysia untuk sepanjang hari esok. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk mengehadkan aktiviti di luar rumah, memperbanyakkan minum air serta mengelakkan untuk melakukan pembakaran terbuka. Walau bagaimanapun, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku, terutamanya melibatkan bahagian barat dan juga bahagian pedalaman negeri Sarawak pada petang esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.